Ketua Kumpulan Hizbullah Lubnan yang disokong Iran memberi amaran kepada pegaris Israel bahawa ia akan membalas dendam dengan pantas di medan perang terhadap pembunuhan timbalan Ketua Hamas di kubu kuat Beirut di selatan. Hassan Nasrallah berkata mereka tidak boleh berdiam diri mengenai pelanggaran sebesar itu dan tidak balas tidak dapat dielakkan kerana ia akan membawa makna bahawa seluruh Lubnan terdedah dengan serangan pengganas Israel. Ujarnya, keputusan kini di medan perang, pejuang dari semua kawasan sempadan akan bertindak balas terhadap serangan di pinggir bandar selatan Beirut pada Selasa lalu. Saleh Al-Aruri yang terbunuh dalam serangan drone peluru berpandu adalah tokoh Hamas paling berprofil tinggi terbunuh semasa perang Israel-Palestin kali ini. Serangan itu dikaitkan secara meluas dengan pengganas Israel. Bagaimanapun, pengganas Israel tidak mengaku bertanggungjawab atas serangan itu. Tetapi seorang pegawai pertahanan Amerika Syarikat memberitahu agensi berita AFP pada Rabu lalu bahawa pengganas Israel melakukannya. Ia adalah kejadian pertama di ibu negara Lubnan sejak perang bermula. Dalam ucapannya, Nasrallah memberi amaran kepada pengganas Israel supaya jangan mulakan perang dengan Lubnan kerana mereka akan berdepan tidak balas tanpa had jika ianya berlaku. Hizbullah dan musuhnya pengganas Israel sekian lama berbalas tembakan merentas sempadan hampir setiap hari sejak perang Israel-Palestin meletus pada 7 Oktober tahun lalu. Tetapi pembunuhan Al-Aruri telah mencetuskan kebimbangan baharu yang semakin meningkat.